Cepat sembuh. Anak kecil yang baru umur 48 tiba-tiba diserang gerombolan anak yang tidak dikenal. Tiba-tiba karena terdengar suara ada kaca pada pecah, batu. Lalu saya samperin, saya cuma membawa sepotong kayu. Ketika saya samperin ternyata lawannya badannya udah melebihi lawannya ini, anak kecilnya ini umurnya udah beranjak dewasa. Mungkin kata saya mah mungkin lawannya anak-anak kecil, saya mungkin membawa sepotong kayu dia lari, ternyata dia badannya sama saya. Ya ketika saya paranin saya langsung diserang memakai celurit dan lain-lain, dapat pedang, ada semua di sini. Pak Nawan pernah mengenal si pelaku ini, Pak? Ah, tidak, Pak. Tidak. Berarti sebelum dia melakukan penyerangan, merusak barang-barang sekitarnya ya? Ada paling ya? gerobak, yang punya warung pecah. Bapak sebagai korban, apa nih harapan pada pihak polisian, Pak? Semoga pelakunya cepat ditangkap, Pak.